Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kibo Plan. Hari ini Kibo lagi ada di pelabuhan ya, di Babakan. Kenapa Kibo ada di sini? Kibo mau memperlihatkan, mempertontonkan, dan mempersembahkan keindahan pelabuhan Pangandaran. Dan sekaligus Kibo mau jawab pertanyaan yang masuk di komentar di video terbarunya Kibo, yaitu dari Tiara Abe. Dan Kibo ucapkan banyak-banyak terima kasih sama Tiara Abe yang sudah hadir di video terbaru. Dan hari ini saya akan jawab pertanyaannya Tiara Abe. Kenapa Pangandaran sekarang bersih, tidak ada perahu nelayan yang berserakan di bibir pantai? Karena Pangandaran punya tempat sendiri untuk bersandarnya para perahu nelayan, yaitu di PPI Cikidang ya, pelabuhan Pangandaran. Nah, makanya dari itu Kibo mau kasih lihat sama kalian semua, sekaligus jawab pertanyaannya Tiara Abe, untuk melihat dan betapa indahnya dan rapihnya juga para nelayannya. Di sini perahu itu berkumpul, bersandar, jadi nggak berserakan di pinggir pantai ya. Kalau dulu memang iya, ada di pinggir pantai, di bibir pantai banyak. Namun sekarang itu hanya perahu pesiar saja yang ada di pantai untuk mengantarkan para pengunjung yang berwisata ke objek wisata Pantai Pangandaran untuk nyebrang ke Pantai Pasir Putih. Pokoknya ikuti terus channelnya Kibo, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang belum gabung, jangan lupa untuk ikut dan stay terus bersama Kibo. Oke, sekarang Kibo mau kasih lihat ya kepada kalian semua di sini di PPI Cikidang, Pelabuhan Pangandaran.